Assalamualaikum. Balik atau Pak? Wala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik ke dunia. Mak, hangat mang. Sindut ya. Wakil Bagas. Apa kabar, Mak? Baik, alhamdulillah. Apa sehat, Mang. Ingat, si Arif? Ingat. Cuma un, atau ayo mamang, cuma. Si Arif ya? Si Genut. Bagangnya, enaknya. Si Genut. Genut, enak. Lihat, teman SMP. Ini teman SMP-nya. Ini, Mak. Kusir Delman, kakak nak duduk. Yang lah, rekam mana, Mak? Sian. Sian, sian. Agus, si Agus, nih yang ngajarin gue naik delman nih. Masya Allah, gue lupa sumpah tadi. Ya, lu kaget tapi orang jangan ditoyor-toyor. Kaget. Dari dulu juga gue mau begitu. Bang Agus, jauh-jauh. Aduh, kemarin ketemu sama Pak. Pikirannya mau dipakai. Duduk mana si Duduk? Enggak ikut. Aduh, kayak enggak, buat bisa bahasa Indonesia enggak. Sekarang, eh. Pamangnya tiba wadok. Pamangnya tiba wadok. Boleh. Ya, ada kecananannya, Kang Pamangnya. Ya. Nun. Iya. Kobak. Apa tuh, Lek? Nih, gecerekan. Waktu dicomot ya, Arita, di tanah, naon? Eh, kobak. Aneh ulah dibalangkeun. Ini kecerekan, Re. Pak Arif, jauh-jauh Pak Agus sama Bagus. Bagus. Pak Agus dan Kang Arif nih, udah berapa lama enggak ketemu sama Sule? Wah, lama. Lama banget nih, Magusnya. SMP. Waktu Karwarti Asti bisa jalan-jalan iki. Waktu inget teh di jalan sekolah di SD Citeureup ku kurilingan teh. Pada waktu ngontrak di mana Cicinto kan ditanya. Cerita apa? Cerita. Pak Agus. Baik diomongin. Pak Agus. Tenanau. Tenanau. Pak Agus, Pak Agus. Cerita waktu zaman itu, Pak. Tadi itu lah gitu. Enggak, puntennya aku udah kelihatan. Kan tadi tersalaman orang teh. Udah. Bingung mandi. Ngobrolnya pakai bahasa Indonesia bisa? Bisa sewarah gitunya. Ya, atau ditranslate Ma'arif ya? Ya. Nanti diterjemahin. Dulu aja. Kenapa suka ngasih uang 50 perak ke Sule sama temen-temennya? Nah, Kapungkur. Iya, kusir. Kapungkur waktu SMP kelas 1-nya. Kelas 1. Pinjam si Bagasnya. Si Agus. Iya, si Bagas. Tata kolan ku Black teh kan? Oleh lagu na yang jadi artis. Ini entah di Kanang Roma. Tapi ditanya, di... Kadian geus kitu wae. Pak, kareurin eta tinggalin Pak buat kenyek tuh, digulinge. Mangga. Di dieu deui meni hoyong caket Pak Andre. Ieu kuduna mah eta yang nyeuseulan dicaketan wae aliman kan sepuluhan. Bagus. Bau domba, bau budak. Bagus belum jelasin tadi tuh 50 rupiah tuh buat apa? Buat apa? Bekal sekolah harita kan banyak. Ngasih. Jadi kalau misalkan apa namanya? Dia ini udah kayak sama anak sendiri gitu, Ndre. Jadi karena gue juga senengnya di Delman gitu kan. Kalau mau pulang dia suka kasih. Pak Agus, Delmannya masih ada sampai sekarang? Delman habis mati kudanya si Merak. Innalillahi. Mati ku si Ucil potong kakinya potong di Nusa Hejo, di Poros. Jadi sekarang udah enggak. Karena domba ini. Karena domba ini mah. Sama domba. Sama ternak domba. Ternak domba, ya. Kalau Mas Arif, belajar. Ke saya. Satu angkatan sama Sule ya? Iya, satu angkatan. Teman SMP. Ya. Sule itu gimana dulu waktu SMP? Orang ya gini ya. Aja masih tetap pesek. Gahil. Bayar. Kirain udah nambahin gitu, ternyata tetap. Apa yang menjadi berkesan buat Mas Arif melihat sosok Sule? Alhamdulillah punya rekan, punya teman. Berhasil dalam artian ya berhasil aja gitu. Salam juga dari teman-teman semua ya, terima kasih. Maaf nggak bisa hadir semua gitu kan, dari Bagas Ongko menuju Ayah Pamangan, jadi itu bisa datang nggak bisa datang mereka ada halangan. Siapa waktu aja tuh Kang Arif yang beja-beja misi comel ini si Genut nggak yang suka main ke Pagus, siapa aja biasanya segengnya itu berapa? Masih inget gak? Enggak, karena kan di Ciawi Tali itu yang deket sekolahan. Yeah. Deket sekolahan, jadi ngetemnya itu, ngetemnya itu kan di sebelah pinggir, polseknya. Sebelah polsek Ciawi Tali, itu Cimahi, di situ. Jadi nongkrongnya tuh di situ.
nongkrong situ gitu. Kalau misalkan mau pulang, mau apa gitu, kadang-kadang suka, Gus, gocap ah. Gocap, kasih 50 gitu. Tapi suruh nyanyi dulu, nyanyi dulu. Di langit ada matahari. Suka inget kakinya ya. Pak Gus, Sule dulu suka nyusahin gak? Nyusahin mah Banglor yang sebagas naik ke kuda we les. Suka teh tuh bagus, bagus. Tuh bagus, tuh bagus namanya. Bagus namanya. Bisa aja. Nanti kita akan kupas lagi Sule. Pak Agus yang bilang, Pak Agus yang Oh, Pak Agus. Mangga, Agus. Di sini aja masa Sundana coba. Nanti kita akan berikan lagi surprise-surprise lebih banyak buat. Betul. Ke mana wae?